Sekali lagi, saya harus bicara memang, maksudnya yang memang terjadi ya. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal untuk selisih paham atau apapun. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Bantah cekcok, Vicky Prasetyo akui masih komunikasi dengan Kalina Oktarani. Presenter Vicky Prasetyo akhirnya menanggapi rumor kisruh rumah tangganya dengan sang istri, Kalina Oktarani. Dia tak menutupi, rumah tangga yang dibangun sejak tanggal 13 Maret tahun 2021 itu tak selalu berjalan mulus. Tapi, sampai sekarang, rumah tangga kami masih baik-baik saja, ujar presenter 37 tahun tersebut saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Vicky Prasetyo lantas menunjukkan bukti bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan sang istri. Ada nih WhatsApp dari dia. Dia izin sama saya mau mengantarkan ibunya hari ini, sementara saya pamit sidang, tuturnya. Mantan suami Angel Lelga itu sangat menyayangkan peredaran rumor tak sedap dalam rumah tangganya. Rumor itu menurut dia, membuat kesan dia meninggalkan sang istri tanpa kabar berita. Namun begitu, Vicky tampaknya enggan membeberkan secara mendetail terkait unggahan sang istri yang menyebut dirinya menyesal telah menikah. Dia juga enggan menanggapi tuduhan dirinya memiliki perempuan lain di luar rumah. Ya istri ngambek-ngambek sedikit mah masih wajar lah, tutur Vicky Prasetyo.